atau dia bab 97, kejutan dari Vena. Seminggu kemudian, tibalah acara resepsi yang akan diadakan di hotel milik Ibu Andin. Acara resepsi itu diperkirakan menghabiskan biaya sampai miliaran rupiah. Ibu Andin merupakan orang kaya yang tidak segan-segan membuat acara sangat mewah. Acara yang sudah lama dinantikannya, dia mengundang orang-orang penting di kota itu untuk menghadiri acara resepsi anaknya. Ballroom hotel telah disulap menjadi sangat mewah dan indah. Bunga-bunga bernuansa putih dan pink memenuhi ruangan itu. Meja-meja dan kursi telah disusun dengan sangat rapi, serta hidangan mewah telah tersusun rapi di meja prasmanan. Sementara itu, Yayu dan Robi telah bersiap di dalam kamar hotel. Yayu mengenakan gaun pengantin warna putih dengan model pas di tubuh dengan bagian bahu yang terbuka. Sedangkan Robi mengenakan tuxedo berwarna hitam dengan dasi kupu-kupu. "Kamu sangat cantik," puji Robi yang kala itu tinggal mereka berdua di dalam kamar. Perias telah keluar dari kamar meninggalkan pasangan pengantin itu. "Ah, Mas Robi," Yayu tersenyum. "Mas Robi tidak melihat perubahan dari tubuhku." Robi memperhatikan istrinya dari atas sampai bawah. Dia menggeleng. "Aku semakin gemuk." "Mas benar-benar hebat," Yayu memberikan jempol untuk suaminya. "Apa maksudnya?" Robi bingung. "Setiap malam Mas meminum susuku. Jadi sekarang dadaku sudah lumayan gede dan badanku juga mulai berisi." Yayu menunjukkan lehernya yang tidak terlihat tulang di sana. "Hahaha." Robi tertawa. Isinya masih tetap lugu. Padahal semua yang diucapkannya bohong. Tapi Yayu menganggap itu semua serius. "Tapi Mas, yang aku heran, dadaku sudah mulai membesar, tapi kenapa turun?" "Hahaha, kok tertawa?" Yayu bingung. Lalu terdengar suara ketukan dari depan pintu. Robi buru-buru membuka pintu kamar. "Chef Robi, sudah saatnya," ujar pihak WO sebagai panitia untuk acara itu. Robi menggandeng tangan istrinya, lalu keluar dari kamar menuju lift bersama dengan seorang WO yang terus saling berkomunikasi dengan rekannya yang ada di ballroom. "Mas, aku gemetar," bisik Yayu sembari menunjukkan tangannya yang dingin. "Tenang yuk, acara ini sama dengan acara pernikahan yang lain. Aku tidak bisa tenang, Mas. Rasanya jantungku mau keluar. Dan entah kenapa, jantungku sedari tadi terus berdetak. Dan kelopak mataku kenapa terus bergerak?" Yayu menunjukkan kelopak matanya. "Memangnya kenapa kalau kelopak mata terus bergerak?" tanya Robi balik. "Kata orang mau nangis." "Iya, kamu akan menangis bahagia ketika melihat dan mengingat pesta pernikahan kita. Pesta kita akan menjadi pesta termahal untuk tahun ini," jelas suaminya. Yayu mengangguk, tapi tetap saja jantungnya berdebar sangat kencang sampai pintu lift terbuka dan pihak WO menyuruh mereka untuk keluar. Tapi Yayu masih diam. "Ayo yuk," ajak suaminya. "Aku gemetar." Yayu gemetar karena takut akan melakukan kesalahan, karena yang dia tahu mertuanya mengundang orang-orang penting untuk acara resepsinya. "Ada aku yang akan selalu menjagamu," ucapan suaminya membuat Yayu tersenyum. Walaupun jantungnya masih berdetak, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia melangkahkan kakinya keluar dari lift bersama dengan suaminya. Pihak WO langsung menghubungi rekannya yang ada di tempat resepsi. Dan ketika mereka hampir memasuki ballroom, musik langsung dimainkan. Musik romantis menjadi pengiring langkah mereka untuk menuju panggung. Semua tamu menatap ke arah mereka, dan itu membuat Yayu semakin gemetar. Yayu menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Tersenyum yuk," bisik suaminya. Yayu mencoba untuk tersenyum. Senyuman yang diberikannya tidak seindah biasanya. Biasanya Yayu tersenyum senang, tapi hari ini karena debaran jantungnya membuat senyumannya tidak indah, tapi dia tetap manis. Wajah yang manis dan riasan yang bagus membuatnya semakin cantik. Mereka menaiki dua tangga untuk menuju panggung. Di atas panggung telah terlihat ibunya sedang berdiri bersama dengan Dodit, serta di sisi yang lain Ibu Andin berdiri dengan Adlan. Mereka duduk di kursi pengantin dan mendengarkan penyanyi papan catur menyanyikan lagu romantis untuk mereka. Tamu undangan menikmati makanan mewah itu sembari menikmati lantunan lagu yang sangat indah. Tamu-tamu yang telah datang lebih awal mulai menaiki anak tangga dan menyalami pihak keluarga, lalu pengantin. Berlanjut seperti itu, lalu suara seseorang membuat Yayu dan suaminya menoleh. "Selamat malam semuanya," ujar Vena. Ibu Andin langsung terbelalak ketika melihat Vena masuk ke dalam ballroom hotelnya. "Aku ingin mengucapkan selamat kepada pengantin kita, Robi dan..." Vena terdiam. Sementara itu, Ibu Andin segera memanggil sekretarisnya yang berada di bawah panggung. Tapi sekretarisnya terlalu sibuk memperhatikan tamu-tamu yang akan naik ke atas panggung. "Ah, aku lupa nama pengantin wanita." Ucapan Vena membuat tamu-tamu langsung menoleh ke arahnya. Begitupun yang ada di panggung langsung menatapnya. Suasana yang tadinya berisik membuat semua diam. "Nama itu tidak terlalu penting bagiku," ujarnya. "Mami," ujar Robi sembari melirik Ibu Andin.
Ibu Andin segera turun dari panggung, lalu menghampiri sekretarisnya. "Bawa pergi wanita itu. Jangan sampai dia merusak acara ini," titahnya pelan. "Baik, Nyonya." Pria itu segera masuk ke dalam kerumunan tamu undangan, menuju panggung Vena berada. "Robby, siapa dia?" tanya Dodit. Robby hanya diam dan menatap ke arah panggung musik berada. Vena berada di sana untuk memberikan kata-kata yang pasti telah membuat semua tamu undangan berasumsi yang tidak-tidak. "Seharusnya aku yang ada di sana," Vena menunjuk ke arah panggung. "Mas," Yayu menatap suaminya. "Tenang, Yuk. Kamu sudah tahu siapa dia. Hubungan kami sudah putus, jelasnya." "Tapi apa? Robby memilih anak itu," serunya marah. "Silakan Anda turun," sekretaris Ibu Andin menariknya. Tapi Vena bersikeras untuk tetap berada di atas panggung itu. "Aku tidak akan pergi," teriaknya sembari menepis tangan sekretaris Ibu Andin. "Aku merelakanmu, Robby." "Semoga pernikahanmu langgeng," ujarnya. "Terimalah kadoku." Vena turun sendiri dari panggung tanpa ada yang menarik tangannya. Dia berlalu keluar dari kerumunan tamu undangan dan berjalan keluar. Semua yang ada di ballroom terlihat bingung. Mereka tidak mengerti kado apa yang dimaksud Vena. Lalu sebuah layar tiba-tiba hidup. Terlihat video adegan yang tidak seharusnya terlihat di sana. "Tidak!" Riak Nami langsung pingsan. Semua tamu undangan terbelalak ketika melihat itu. Robby tercengang ketika melihat video itu. Video dia berhubungan badan dengan Vena. Dia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Vena, hanya dengan Yayu dia melakukan itu. "Hentikan cepat!" teriak Ibu Andin panik. Pihak WO segera menuju ruang monitor, mencari siapa penyusup yang telah masuk ke dalam ruangan itu. Yayu menatap suaminya dan langsung terduduk. "Yuk, akan Mas jelaskan," ujarah sembari memegang tangan istrinya. "Cukup, Mas," Yayu menepis tangan suaminya. Kelopak mata yang sedari tadi terus bergerak ternyata benar. Yayu akan menangis, tapi bukan menangis bahagia, melainkan menangis karena kesedihan. "Robby!" teriak Dodit, langsung menghampiri adik iparnya. "Kenapa kamu lakukan ini pada adikku?" serunya dan langsung memukul wajah Robby. Ibu Andin teriak histeris ketika melihat anak semata wayangnya telah dipukul. "Dodit, tenang," ujar Adlan menenangkan sepupu istrinya. "Dia mempermalukan adikku," teriaknya sembari berusaha untuk memukul Robby kembali. Semua tamu undangan dipersilakan pihak WO untuk segera meninggalkan acara. Yayu menangis terisak-isak, sedangkan Robby dan Dodit terlihat berdebat. Jiwang buru-buru naik ke atas panggung menghampiri adik sepupunya. "Yayu, ayo." Jiwang membawa Yayu turun dari panggung. "Yuk," teriak Robby ingin mengejar istrinya. Tapi dia telah dipukul Dodit kembali. "Aku mau pulang, Mbak," ujarnya menangis. "Iya, kita pulang ke rumah, Mbak," sahutnya lalu membawa Yayu keluar dari hotel itu. Sementara itu, Ibu Andin terus teriak memanggil pihak keamanan untuk membawa Dodit keluar dari hotelnya. Dan pada saat itu Nani tersadar. Dia langsung menatap ke arah langit langit ballroom. "Ternyata ini bukan mimpi," gumamnya dan langsung bangun. Dia menghampiri Ibu Andin dan dengan cepat dia langsung menjambak besannya. "Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa?" teriak Nani sembari terus menjambak. Ibu Andin teriak kesakitan dan itu hanya berlangsung sebentar karena keamanan telah menarik Nani. "Nani, akan aku jelaskan. Tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu telah melempar kotoran ke wajah keluargaku," sahutnya dan berlalu lalu menghampiri Robby. "Ibu," ujarnya yang telah banyak memar di wajahnya. "Kamu ingat apa ibu katakan?" Robby diam. Dia tidak mengingat apapun. "Sepertinya kamu tidak ingat." "Baik, akan ibu ingatkan. Ibu pernah berkata kepadamu, jika kamu menyakiti Yayu, maka detik ini juga kamu akan berpisah dengan Yayu," tudingnya. "Bu, tidak bu, ini salah paham." "Salah paham kamu bilang," teriak Nani. "Kamu sengaja melakukan ini, benar kan?" "Tidak bu, cukup Robby. Kamu dan Yayu akan bercerai," serunya dan berlalu. Robby mengejar Nani, tapi wanita itu langsung menamparnya. Seketika itu Robby langsung terdiam. Nani berlalu dengan anaknya, pergi dengan rasa amarah, bersambung.